sebanyak 9 tim U14 se-Tangerang Raya berlaga di turnamen bergengsi yang dilaksanakan Sekolah Sepak Bola SSB Tunas Cipta, Lapangan Bola Bojong Nangka, Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, dengan merebutkan piala Dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Minggu 12 Agustus 2018, Soleh, manajer SSB Tunas Cipta sekaligus ketua pelaksana pertandingan, menjelaskan kepada awak media, kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-73. Adapun peserta yang berlaga sebanyak 9 tim se-Tangerang Raya. Kegiatan ini adalah kegiatan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, khususnya di Sekolah Sepak Bola Tunas Cipta, Bang. Peserta kita untuk usia 14 tahun ini adalah 9 SSB yang ada dari Tangsel, Kota, dan Kabupaten Tangerang. Ya, kita lingkungan Tangerang Raya. Dengan sistem setengah kompetisi dan menggunakan round robin nantinya. Bukan hanya pertandingan U14 yang akan digelar, melainkan akan digelar juga turnamen U12 dan U10 dengan peserta 16 tim yang mengikuti turnamen. Untuk usia 12 tahun ada 16 tim, tapi kita acaranya minggu depan. Kemudian acara untuk usia 10 tahun ke bawah tanggal 26 Agustus 16 tim juga begitu, Bang. Soleh berharap dengan pertandingan ini dapat melahirkan bibit-bibit potensial di bidang olahraga sepak bola. Harapan kami, terutama saya selaku pengurus SSB dan Pak Ical dan Pak Haji ini adalah panitia yang kami tunjuk untuk melaksanakan kegiatan ulang tahun kemerdekaan ini. Sebab harapannya biar ada bibit-bibit yang potensial untuk bisa memajukan khususnya cabang olahraga di Kabupaten Tangerang.